Halo, ketemu lagi bareng Andre Molen dari makankeliling.com. Sudah keliling kemana hari ini? Ini baru ada di mana? Kalau ke sana itu ke arah Hotel Masani. Sedangkan kalau yang ke arah sana itu masuk arah Malioboro. Nah, ini kita ada di seberangnya Bakso Urat Cak Ari di sebelah sana. Nah, kita mau cobain ke sana. Katanya udah terkenal banget. Yuk, nyebrang yuk. Nyebrangnya agak rame. Nah, ini Bakso Urat Daging Sapi Cak Ari. Bukanya jam 1. Siang, Pak. Satu porsi isinya apa sih, Pak? Ya, komplit gini, Mas. Komplit. Bakso goreng. Pangsit. Ini apa, Pak? Urat ya? Oh ya, satu porsi berapa, Pak? 10.000. Minta satu ya, Pak? Pangsitnya, bakso uratnya juga banyak, ada mie-nya juga. Nah, ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Ari. Pak Arinya langsung ya, Pak? Iya. Sudah lama ya, Pak? Iya. Dari tahun berapa, Pak? Dari 98. 98? Oh, saya lihat ya, Pak, ya. Oh, ini kuah bakso uratnya. Yang suka bakso urat ke sini. Makan sini, teman. Makan sini, Pak. Satu hari bisa berapa porsi, Pak? Sampai 300? Wah, enggak tahu. Buka jam 1 sampai jam 10 ya, Pak? Halo, Mbak. Nah, ini di sini itu uniknya ada nasinya. Ini nasinya dibungkus. Jadi ini nggih, Bu. Nah, ini nasinya dikemas. Jadi kalau yang makan bakso satu porsi gini masih kurang kenyang, absolutely Indonesia harus pakai nasi. Ini ada nasinya dibungkus. Nah, ini nasinya satu apa ya? Satu kepalan tangan. Nah, satu kepalan tangan. Nah, tinggal mau dicampur ke nasi atau mau sendiri-sendiri juga bisa. Nah, ini isinya, ini bakso biasanya ada dua, kemudian pangsitnya ini ada satu, pangsitnya dua. Ini bakso goreng, kalau di Jogja pasti ada bakso gorengnya. Nah, ini bakso uratnya. Uratnya besar. Nah, ini bakso biasa, ini bakso urat. Nah, ini ada togenya. Ada togenya juga. Ada mie, mie-nya mie kuning, nggak ada mie putih. Jadi ala mana ini? Kita coba kuahnya dulu. Kuahnya enak. Ini bakso uratnya yang jadi andalan, dipotong dulu bagi empat ya. Nah, ini bakso uratnya.
bayangin bakso urat kan mungkin yang dari benak kita agak keras, kenyal-kenyal ya. Kalau yang ini bakso uratnya udah langsung nggak kerasa kalau ada uratnya, bener-bener ini pangsitnya. Nah, ini pangsitnya enak. Pangsitnya bener loh, pangsitnya enak. Bakso gorengnya besar. Biasanya kalau bakso goreng di tempat-tempat jualan bakso juga agak keras, tapi yang keras itu yang enak. Bakso gorengnya walaupun nggak keras banget, tapi dagingnya kerasa. Beda sama bakso goreng yang keras terus dicampur kuah jadi agak empuk tapi tetap kerasa kuah tapi nggak berasa daging. Kalau ini dagingnya berasa banget. Nasi-nasinya dikit. Bakso pakai nasi. Kalau di Jogja ada beberapa yang memang jualan bakso pakai nasi, jadi jangan heran, udah biasa pakai nasi pakai mie. Tinggalan satu bakso biasanya. Di Jogja itu ada dua tempat yang jualan bakso urat, salah satunya tempatnya Cak Ari ini, kemudian yang satunya lagi ada di dekat rumah sakit Panti Rapih. Itu juga ya apa ya, dua dari beberapa bakso urat yang terkenal di Jogja. Tapi yang jelas kalau tempatnya Cak Ari ini lokasinya dekat sama Malioboro, paralel sama Malioboro di Jalan Mataram, di tengah kota, dan buka sampai jam 10 malam. Jadi buat kamu-kamu yang dari luar Jogja, cari bakso urat, cari bakso yang enak di dekat Malioboro, belok ke timur sedikit, masuk ke Jalan Mataram, udah bisa ketemu sama baksonya Cak Ari. Nah itu tadi episode bakso uratnya Cak Ari di Jalan Mataram. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen, di share. Jangan lupa yang sudah nonton, subscribe ya, biar bisa dapat updatean terbaru dari makankeliling.com. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.